Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakal main Sunni Pires dan bakal bahas warship guys asli. Dan di sini warship saya juga banyak yang dapat. Kalau kalian nanya saya dapat dari mana, itu hasil dari yang top up kemarin ya. Dapat dari event top up itu asli banyak macam-macam dapat. Salah satunya sudah banyak karakter kayak gini yang OP-OP marah, GG sekali ya. Kita pakai Facebook Sanji. Gamenya juga udah banyak. Waduh, kelas. Jadi juga kita 4 ninja, apa 4 pirates, ninja lagi pirates OP. Jadi kita langsung saja bakal bahas warship yang kita dapatkan. Dan di sini warship juga bisa dibilang Sunni Pires sudah banyak, sudah sampai warshipnya Aceng loh. Kayak lihat ya, warship Aceng pun ada. Jadi kita bakal bahas warship keren yang ada di Sunni Pires ya. Dan juga saya mau bakal warship punya kita sendiri dah. Jadi kita bakal pakai apa saja sih yang worth yang kita pakai untuk formasi di Adventure Arena dan lain-lain. Kalau di Adventure Arena kita di sini ada Thousand Sunny. Thousand Sunny ini efeknya dojo, dimana kalau dia masuk ke turn itu bakal ada efek dojo, bisa bikin tim kita itu kena dojo, bikin menghindari serangan musuh OP. Kita bahas paling atas. Untuk sesi Foxy di sini kita lihat skillnya reduce enemy attack speed, bisa mengurangi attack speed musuh di awal, itu termasuk bagus buat di awal-awal. Dan untuk yang kedua ada attack speed tim, ini juga bagus OP parah, ini lebih bagus juga karena bisa meningkat attack speed tim. Ini juga layak dipakai, cuman kalau sudah ada yang lebih bagus kita bisa pakai yang lain. Nah seperti Thousand Sunny ini salah satu yang paling mantap juga karena bisa ngasih dodge tim kepada kita. Si Arc Maxim ini ada efek stun alien miss, ini jangan guys, ini biasa aja. Saya lebih suka yang ini sama ini. Lanjut ke bawah lagi ada Flying Dutchman, silence enemy juga kurang. Pokoknya kalau kayak ada efek untuk stun, silence itu lebih baik kita pirates aja daripada warship karena chance-nya juga kecil. Oke, ini ada Big Mom, Restore of HP juga saya kurang. Lebih baik kita pakai Regen yang atau bisa dibilang game pirates kan ada juga tuh yang efek Regen. Lalu ada Moby Dick. Nah untuk Moby Dick ini bagus guys, karena kalian bisa lihat bisa shield out to health enemies, absorb enemy. Ini skillnya sama kayak Sengoku yang ada efek yang dimana dia bisa nge-reflect, bisa nge-damage yang musuh nyerang, kepantul damage ke kita. Moby Dick atau punya Shirogi ini juga bagus. Lalu ada Red Force, ini punya Sang, Real Enemies, Mighty Possible Restore HP. Jadi kalau ini dia bikin musuh itu buat tidak bisa restore HP dan juga regen energi. Wah, ini juga bagus guys. Ini juga bagus. Saber of Sebek, ini juga nih, Mach HP. Kalau kita lihat ya perbedaannya apa. Ini sebenarnya kalau kita lihat perbedaannya lumayan kecil guys. Kalau kita cek ya, ini 0,4%, ini Mach HP juga, L to L enemies. Kalau ini Mach HP damage to enemies, restore HP and energy juga sama, restore HP energy juga sama. Cuman bedanya di sini DL damage-nya 0,4, kalau Saber of Sebek ini 0,5. Jadi ya agak mendingan yang di bawah ya daripada yang di atas. Tapi sama-sama aja guys, efeknya juga sama-sama ignore death. Jadi bisa ambil salah satu guys. Oke, di sana ada Black Warrior, biasa aja, juga yang OP nih, bagus part bomb juga nih. Jadi bisa ngeresist semua stun, charm, silence, dan lain-lain. Nih, Kazumi, dodge to red enemies along time. Wah, ini GG nih, Orochi Smoke. Ini bisa dibilang upgrade-annya dari yang tadi loh. Tapi ya, kita nggak punya, jadi nggak usah kita bahas lah, nanti aja misal punya. Jadi langsung saja kita bakal serang buat pirates-pirates OP apa yang masih kita yang GG. Udah pirates itu sekarang ini buat bahan, jadi kita bakal pakai 4 aja. Jadi saya mau pakai ini atau ini, atau kalian bisa juga begini, kalian pas mau bidik kalian gini juga boleh. Cuman karena saya juga gak ada Sengoku, jadi saya bakal pakai gini aja. Wah, GG juga sih, set. Atau kalian pakai dua yang punyanya itu dua mau boleh. Nah, lihat efek dodge. Wah, GG sih. Mau kalian pakai gini aja juga bagus juga nih. Nah, gini juga gak masalah sih. Wah, gini OP parah sih warship gini. Udah punya Pierce gini di awal-awal juga terlalu angker, terlalu overpower. Kita kurang ya ini ya item-item, jadi kita main di elite guys minus. Kita tinggal push yang elite. Kita push 41.000. Walaupun pirates kita 4 gak masalah loh. Apalagi cuma adventure di awal-awal gini ya, aman-aman aja. Wah, enak parah sih. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa.